Ratusan ojek online diberikan oli mesin gratis oleh Baznas Kabupaten Sumedang. Hal ini dalam rangka kegiatan puncak peringatan HUT ke-22 tahun 2023 di halaman kantor Baznas Sumedang. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sumedang dan Dim 0610 Sumedang, Kapolres Sumedang, serta tamu undangan. Ketua Baznas Kabupaten Sumedang, Haji Ali Subhan Hafaz, mengatakan, dengan sangat mensyukuri bahwa hari ini Baznas sudah berusia 20 tahun. Tentunya usia ini bukan usia yang kecil, sudah dewasa, semakin bertambah usia dan lebih optimal lagi. Diharapkan dengan kehadiran Baznas ini betul-betul bisa hadir dan bisa memberikan kemaslahatan, kemanfaatan untuk masyarakat. Bisa terlaksana, insya Allah akan lebih tingkatkan dan tentunya kemanfaatan kami ini juga bisa terutama dalam penggunaan itu lebih terasa manfaatnya untuk umat. Dan kami senantiasa sampai Pak Bupati mengikuti program-program Sumedang Simpati, bagaimana Baznas hadir di Sumedang Agamis melalui bantuan-bantuan terhadap sarana keagamaan, bagaimana hadir Sumedang Cerdas melalui bantuan pendidikan, bantuan Sumedang kita hadir dalam Sumedang Makmur dalam bantuan pemberdayaan ekonomi, dan tentunya bidang-bidang lain juga yang tentunya tidak keluar dari tiga aspek. Yang pertama aspek syar'i, yang kedua artinya apapun kegiatan yang kami lakukan, yang kami laksanakan dengan pemerintah daerah itu tidak menyalahi secara syar'i. Yang kedua, kita senantiasa menjaga prinsip aman regulasi. Artinya semua pentasarupan, semua pengelolaan dana zakat itu harus sesuai dengan regulasi, harus sesuai dengan perundang-undangan. Sebagai guidance kita, sebagai bahan kita dalam melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah khususnya di Kabupaten Sumedang. Dan tentunya yang ketiga harus aman NKRI. Jadi aman NKRI, bantuan-bantuan yang kita laksanakan tidak bertentangan dengan spirit NKRI, spirit Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itulah yang senantiasa kita pegang dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah itu tiga prinsip: aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Dan tentunya sebagai closingnya, tentunya peran-peran dari media sosial juga luar biasa. Pada kesempatan ultah juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke teman-teman media yang telah membantu kami Baznas dalam mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kami, bentuk-bentuk kegiatan kami, sehingga pesan-pesan kegiatan kami itu bisa sampai kepada masyarakat. Tentunya ini salah satu kerjasama dengan kami, dengan pihak media. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman media yang selama ini konsen, selama ini beristiqomah membantu kami mensosialisasikan kegiatan-kegiatan melalui medianya masing-masing. Rangkaiannya kita ada berbagi keceriaan bersama anak yatim, ada pembantu pemberian santunan untuk sarana keagamaan, ada khataman Al-Quran, kemudian ada ziarah, ada ojek online, dan sekarang puncak 6 rangkaian. Sebetulnya dari pusat 3 rangkaian, tapi kita Sumedang melakukan kegiatan sifatnya mulok lah, 6 rangkaian. Salah satunya ojek online itu hanya di Sumedang. Kalau yang yatim memang serentak, khataman serentak gitu.